lihat senjatanya. Lihatin. Ya. Nendang. Yang nendang pakai kurang. Berarti bayi bela. Jika menyodok yang menendang. Ada belum? Tapi kan ada kena kan? Yang pertama kan ada kena loh. Utang lo orang tuanya. Oh. Yang dulu tuh banyak utang, permintaan tapi dicicil, dia 900 lagi. Terus di waktu malam itu pas kejadian itu dia mau menerima. Tapi dia kok tega gitu loh sampai nusuk. Inya yang dulu nendang. Oh, inya dulu nendang. Itu benar perbedaannya sama tadi. Oh, tapi kalau untuk pisau ini memang sudah pian bawa selalu kan? Itu kan di gunung kan selalu bawa senjata tajam. Oh gitu kan. Tapi ya cuma satu kali itu saja yang bawa itu tadi. Pianor alias Anang Sopian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Jet warna hijau. Cara untuk motif memang kita mau mengarahkan kepada 3-4 tahun, cuma agak kesulitan kita pertama dari kejadian yang ada tuh kejadiannya singkat, artinya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku dan orang Sungai Pinang rata-rata semua membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa oleh korban, oleh tersangka ini bukan niatan memang awalnya untuk menyakiti korban. Memang setiap saat mereka selalu membawa. Kebetulan saat ketemu korban ada menagih, sehingga timbullah katanya malu karena waktu itu banyak orang di warung, jadi malu ditagih utangnya. Ya memang sementara masalah utang, cuma berkaitan dengan apakah perencanaan dia terlebih dahulu itu yang perlu kita dalami. Dari hasil rekon tadi sepertinya kejadian itu sesaat yang gitu. Tidak bisa. Untuk pasalnya dikenakan apa nih? Yang kita terapkan 338 untuk 351 ya 3. Penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.